sholat 5 waktu. 2. Hafal surat An-Naba dan An-Najm. Yang ketiga, lulus munajat qiraati jilid 1. Yang keempat, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Yang kelima, rajin membantu kepada orang tua, guru, serta teman-teman. Harapan selanjutnya, 1. Anak-anak bisa menulis dengan rapi dan lancar. Yang kedua, anak-anak mampu menulis tidak bersambung dengan rapi. Harapan yang ketiga, anak-anak lancar berhitung 1 sampai dengan 100. Harapan yang keempat, anak-anak mampu menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 1 sampai 100. Demikian harapan-harapan pada semester ini. Semoga anak-anak semakin mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.